Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Midas Indonesia. Perkenalkan saya Cindy dari Midas Indo. Pada hari ini kita berjumpa lagi di webinar series yang kedua, hari ini dengan topik to disrupt stability using SRM method. Pada hari ini kita akan menggunakan software Midas GTS NX untuk pemodelannya. Nah, pada hari ini webinarnya akan dibawakan oleh Bapak Farel Arman. Kalau untuk link presensinya nanti segera saya kirimkan ya Bapak dan Ibu melalui chat. Jadi sabar aja, nanti saya akan kirimkan. Kemudian kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan, boleh nanti langsung di chat aja. Kemudian nanti kita akan jawab di sesi yang terakhir setelah presentasi. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Farel. Boleh dimulai Pak untuk webinarnya. Baik, terima kasih Bu Cindy. Selamat siang ya Bapak dan Ibu semuanya. Jadi perkenalkan saya Farel yang akan membawakan topik pada hari ini. Sebelumnya saya izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Ya, jadi seperti yang sudah disebutkan Ibu Cindy, untuk topik pembahasan untuk pada hari ini adalah to disrupt stability using SRM atau strain reduction method. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang utamanya, saya akan memberikan perkenalan sedikit ya Bapak Ibu mengenai Midas Family Program sebagai software yang akan kita gunakan pada hari ini. Sebentar Bapak Ibu. Ya, jadi sebelumnya saya akan memperlihatkan beberapa proyek mancanegara yang telah dikerjakan dengan Midas Family Program. Jadi yang pertama ada Burj Khalifa di Uni Arab Emirates, kemudian ada Beijing National Stadium di China, Trans-Ski Island Bridge di Rusia, Shutong Bridge di China, kemudian ada China Pavilion Shanghai World Expo. Kemudian di Indonesia sendiri juga sudah ada beberapa proyek yang dikerjakan dengan Midas ya Bapak-Ibu. Contohnya apartemen Green Bay, kemudian jembatan Pulau Balang yang merupakan jembatan kabel state dengan bentang terpanjang di Indonesia saat ini, dan ada juga jembatan Aji Tulur di Jangkat. Nah, untuk proyek-proyek high-res buildingnya sendiri juga sudah ada Lotte World Tower di Korea dan Kingdom Tower di Saudi Arabia. Untuk Midas Global Network sendiri, juga Midas Family Program sudah sangat terkemuka sekali di seluruh dunia, dan sampai saat ini telah memiliki 6 kantor cabang dengan 40 distributor di 150 negara. Salah satunya juga di Indonesia yang berpusat di Midas Indo Teknik Utama dan telah berdiri sejak tahun 2011. Nah, ini merupakan beberapa key clients dari Midas Family Program, di antaranya ada SKG, kemudian ICOM, Arcadis, PK Group, China Railway Construction Corporation, Hyundai Engineering, dan lain sebagainya. Kemudian untuk Midas Family Program sendiri, sampai saat ini juga telah memiliki 4 bidang spesialisasi ya Bapak-Ibu. Jadi yang pertama ada untuk building atau struktur gedung, ini sudah ada 2 software unggulan, yaitu Midas Gen dan juga Midas Engine. Kemudian untuk civil, ada Midas Civil untuk analisa jembatan, dan ada juga Midas FEA untuk finite element analysis. Nah, untuk geoteknikalnya sudah ada Midas GTS, Midas Soilworks, dan Midas GTS NX yang akan digunakan pada hari ini. Kemudian yang terakhir ada di bidang mekanikal, yaitu ada Midas NFX dan juga Midas FX Plus. Nah, ini juga ada beberapa keunggulan dasar sebagai user Midas Family Program. Jadi ada 3 keunggulan, ada 3 keuntungan dasar, diantaranya product support, kemudian technical support, dan juga ada training support. Yang termasuk di dalamnya ada webinar-webinar mengenai project applications, yang dapat dibawakan oleh Midas IT Korea atau juga bisa dari Midas Indonesia. Nah, untuk pembahasan topik pada hari ini akan dibagi menjadi 3 bagian ya Bapak-Ibu. Jadi yang pertama ada summary dan overview, kemudian ada material dan properties, dan yang terakhir ada modeling. Masuk ke bagian yang pertama. Jadi ini merupakan overview dari model yang akan kita buat pada hari ini. Untuk kondisi tanahnya sendiri akan terdiri dari 3 lapisan, di mana lapisan atas dan lapisan dasar ini akan memiliki material yang sama, yaitu clay. Kemudian di lapisan di antaranya akan memiliki material thin layer. Nah, di sini saya akan switch ke Midas GTS NX-nya ya, Bapak-Ibu. Ya,
Jadi ini merupakan tampilan awal dari atau interface dari Midas BTS NX seperti yang bisa Bapak-Ibu lihat di layar. Nah, ini juga saya akan memberikan pengenalan sedikit mengenai interface dan juga feature-feature dari Midas BTS NX. Dimulai dari yang pertama, di sini ada tombol start atau tombol file. Jadi, tombol start ini berisi seluruh pengaturan-pengaturan mengenai file atau file management ya Bapak-Ibu. Jadi, untuk membuat project baru, kemudian membuka project yang sudah ada, untuk save juga bisa dilakukan di sini. Kedua, feature yang juga penting adalah import dan export. Jadi, karena Midas BTS NX telah mensupport untuk berbagai macam format file seperti format CAP, ini bisa langsung saja diimport ke dalam Midas BTS NX. Jadi, jika Bapak-Ibu sebelumnya sudah membuat geometri, misalnya melalui Autodesk AutoCAD, ini bisa langsung saja diimport ke dalam Midas BTS NX dan pemodelannya dapat dilanjutkan melalui Midas BTS NX. Kemudian untuk ekspor juga Midas BTS NX telah mensupport untuk Midas Civil dan juga Midas Gender. Nah, kemudian untuk shortcut dari menu start di sini juga ada tepat di sebelahnya ya Bapak-Ibu. Jadi untuk open, kemudian new, untuk save, dan close all documents juga semuanya tersedia di sebelah sini. Nah, sebelum memulai pemodelan, yang harus dilakukan yang pertama adalah untuk mengatur analisis setting. Nah, menu bar di atas ini dinamakan ribbon menu ya Bapak-Ibu. Nah, jadi untuk mengatur analisis setting dapat kita lakukan melalui menu analisis di sini. Kemudian kita klik setting. Nah, di sini akan muncul untuk model type dan juga unit system serta parameter-parameter awal. Jadi untuk model type ini akan kita input sesuai dengan pemodelan yang akan dilakukan. Karena untuk pemodelan pada hari ini yang kita lakukan adalah pemodelan dua dimensi, maka model type kita pilih dua dimensi. Maka secara langsung gravity direction-nya akan terpilih untuk sumbu Y. Nah, untuk unit system sendiri juga di sini dapat Bapak-Ibu ganti sesuai keinginan dan sesuai kebutuhan, serta initial dan motor parameter. Nah, jika sudah sesuai dengan tipe analisisnya, kita langsung mencet proses saja. Nah, saya juga akan memberikan pengenalan satu persatu dari menu-menu tersebut ya Bapak-Ibu. Jadi kita mulai dari geometri di sini. Yang pertama ada point and curve. Point and curve ini berisi tools-tools yang berhubungan dengan node dan juga line. Jadi untuk titik, kemudian juga garis, semua dapat dibuat dari point and curve di sini. Termasuk juga intersect dan juga merge. Nah, untuk surface dan solid ini berhubungan dengan geometri dua dimensi dan juga tiga dimensi. Dalamnya juga terdapat bedding plane wizard, yaitu untuk pembuatan lapisan topografi. Nah, untuk menu boolean di sini merupakan menu untuk interaksi beberapa solid atau antar solid. Jadi, jika ada beberapa geometri solid yang telah dibuat, kemudian interaksinya dapat diatur melalui menu boolean di sini. Nah, untuk menu selanjutnya yaitu divide, ini juga merupakan interaksi antar solid, namun fungsi utamanya adalah untuk memisahkan solid yang satu dengan solid yang lainnya. Kemudian di sini ada menu protrude, di mana kita bisa mengubah geometri dua dimensi menjadi tiga dimensi. Nah, kemudian yang menu selanjutnya yaitu transform, saya rasa cukup basic ya Bapak-Ibu untuk fungsinya, seperti di software-software lainnya juga. Di sini ada translate dan juga rotate untuk menggeser-geser atau memutar-mutar model geometri yang ada di workplane kita. Nah, selanjutnya ini merupakan menu-menu pendukung. Contohnya seperti terrain geometry maker, ini merupakan menu pendukung untuk bedding plane wizard, yaitu pembuatan lapisan topografi. Kemudian selanjutnya kita pindah ke mesh. Nah, kita mulai dari yang paling kiri. Jadi, untuk segala pemodelan tentunya kita harus memasukkan material dan propertisnya dulu ya Bapak-Ibu, supaya bisa diassign ke dalam geometri yang telah dibuat. Nah, ini di tabel ini terdapat material dan propertis yang dibutuhkan untuk pemodelan hari ini. Kalau kita bisa lihat di material di sini, nah, untuk pemodelan pada hari ini material dan propertisnya sudah kami input terlebih dahulu ya Bapak-Ibu, jadi nanti file ini juga akan dikirimkan ke Bapak-Ibu beserta dengan material presentasinya. Nanti untuk materialnya bisa dicek apakah sudah sesuai atau belum dari tabel yang diberikan. Nah, di sini bisa dilihat, jika ingin membuat material baru bisa klik di bagian create di sini, di tanda panah, misalnya kita masukkan untuk isotropik, kemudian untuk model type juga kita bisa pilih dari yang sudah tersedia. Dan berikut merupakan parameter-parameter yang bisa diinput. Mulai dari general, porus, thermal, dan juga time dependent. Sama halnya juga dengan properti, sudah kami inputkan terlebih dahulu.
cara membuat properti baru juga sama melalui tombol create di sini. Misalnya untuk 2 dimensi, nah Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan tipe yang diinginkan. Contohnya di sini plane strain, cara inputnya sangat mudah sekali. Dari material yang sudah ada, tinggal kita pilih saja. Nah, kemudian lanjut ke menu yang selanjutnya yaitu size control. Nah, untuk size control di sini, fitur utamanya adalah untuk mengatur jarak antar meshing atau kerapatan meshing yang berbeda. Nah, kemudian selanjutnya jika geometri telah selesai dibuat, kita akan mengassign meshingnya melalui opsi generate di sini. Nah, sesuai dengan tipe analisis yang akan dilakukan atau tipe geometrinya, ini sudah tersedia untuk meshing 1 dimensi, 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Nah, kemudian untuk opsi mesh set sendiri, di sini juga sudah ada beberapa fitur, juga kurang lebih sama seperti sebelumnya, yaitu untuk mengubah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Untuk transform sendiri juga kurang lebih sama. Dan berikut ada juga menu-menu pendukung untuk node dan elemen ya Bapak-Ibu. Nanti yang terdapat di media studio dan next. Dan juga thermal analysis. Nah, di keempat menu ini kurang lebih isinya sama Bapak-Ibu. Jadi, sini ada construction stage, kemudian boundary, dan juga load. Kita mulai dari yang paling kiri, yaitu static slope analysis. Nah, di sini ada feature construction stage. Nah, construction stage ini, seperti yang kita tahu, untuk pemodelan geoteknik sendiri dapat melalui beberapa langkah ya Bapak-Ibu. Jadi, mulai dari penggalian, kemudian ada penimbunan kembali, dan sebagainya. Ini semuanya bisa diatur melalui construction stage beserta dengan durasinya masing-masing atau juga change property. Kemudian untuk pembebanan semuanya terdapat di menu load di sini. Nah, untuk seepage consolidation, dynamic analysis, dan thermal analysis juga kurang lebih isinya sama. Jadi memang berbeda-beda berdasarkan tipe analisisnya saja ya Bapak-Ibu. Nah, kemudian untuk opsi analisis di sini, jadi jika kita sudah selesai memasukkan material dan properti, kemudian meshingnya sudah selesai, ini langkah selanjutnya adalah menentukan analysis case. Nah, analysis case-nya ini bisa diakses melalui menu general di sini. Untuk judulnya bisa kita masukkan. Solution type-nya juga kita bisa pilih berdasarkan yang diinginkan. Dan di sini juga ada option analysis control dan juga output control. Untuk selebihnya atau selanjutnya nanti akan saya jelaskan seiring dengan pembahasan topik juga ya Bapak-Ibu. Nah, nanti jika sudah selesai dimasukkan analisis case-nya, dapat diperform melalui tombol ini atau juga terdapat menu result di sini belum aktif. Karena belum dilakukan perform analisis juga, maka untuk menu result-nya perform analisis. Juga ada menu tools yang dapat membantu juga selama proses pemodelan seperti contohnya measure. Ini dapat dilakukan untuk mengukur jarak ya Bapak Ibu. Sini juga ada beberapa option seperti point ke point ke edge, atau juga sebaliknya. Nah, jika Bapak Ibu memperhatikan, dari semua ribbon menu yang di atas, ada selalu menu, satu menu yang selalu muncul untuk pengaturan umumnya Bapak Ibu, jadi untuk license. Dari software dapat diatur di sini, kemudian unit system juga dapat dilakukan di sini, material, view, selection, geometry, dan juga advance. Nah, ini juga ada beberapa menu tambahan, untuk analisis dan result juga dapat diatur melalui menu options di sini. Nah, selanjutnya kita pindah ke toolbar yang ada di bawah form, ada juga pre-mode dan juga post-mode. Di sini juga ada feature clipping plane di mana kita bisa memotong secara melintang jika Bapak-Ibu sedang melakukan pemodelan 3 dimensi. Ini juga ada beberapa menu untuk grid, kemudian axis atau work plane. Selanjutnya ini juga kita bisa mendapatkan informasi mana elemen dan juga nodes. Untuk zoom out dan zoom in juga bisa dilakukan di toolbar di bawah ini ya Bapak-Ibu. Kemudian untuk rotate dan juga pan tool juga tersedia di sini. Nah, untuk menu view juga ada beberapa opsi, seperti menu normal, kemudian isometric,
dan juga untuk view dari berbagai sisi. Nah, kemudian toolbar yang sangat membantu juga adalah ada di bawah sini ya Bapak-Ibu. Jadi ini ada select all dan unselect all. Jadi jika Bapak-Ibu ingin memblok semua geometri yang ada di wireframe, ini bisa langsung dipilih saja select all, dan sebaliknya bisa dipilih unselect all. Kemudian selanjutnya, kita pindah ke bagian kiri sini. Ini dinamakan work tree Bapak-Ibu. Jadi isinya adalah model, analisis, dan juga result. Nah, nanti untuk segala geometri dan juga meshing yang dibuat, ini akan masuk ke dalam work tree di sini dan bisa dikontrol melalui work tree. Untuk analisis juga isinya ada boundary condition, kemudian untuk pembebanan juga tersedia di sini. Jadi nanti jika sudah dimasuk bagian analisis, termasuk juga untuk analisis case. Dan jika analisis sudah selesai di perform, resultnya juga akan muncul di work tree di sini. Nah, properties ini fungsinya untuk melihat material-material yang telah diassign ke dalam geometri yang telah dibuat. Di sini juga ada task pane untuk melihat project-project yang sedang dibuka sekarang. Kemudian di bawah sini juga terdapat message window yang fungsinya sebagai track record untuk segala input dan juga output dari lama proses pemodelan. Nah, unit conversion bar juga tersedia di sini ya Bapak-Ibu. Jadi untuk mengubah unit, ada sangat banyak option, tapi yang paling mudah ada di bawah sini. Jadi untuk unit conversion bar di bawah sini selalu ada selama proses pemodelan, jadi bisa diganti-ganti sesuai keinginan dan kebutuhan. Nah, kemudian ini merupakan outline geometri dari model tanah yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Jadi untuk outline geometri sudah kami buat terlebih dahulu ya Bapak-Ibu. Nanti Bapak-Ibu juga dapat melakukan pemodelan sendiri setelah menerima file yang akan kami kirimkan, beserta juga dengan license trial dari Midas GTS MX. Nah, jadi setelah muncul geometri dari model tanahnya, yang pertama harus dilakukan adalah untuk mengintersect. Jadi intersect ini harus dilakukan untuk memisahkan garis satu dengan yang lainnya. Nah, untuk melakukan intersect dapat kita lakukan melalui ribbon menu geometri di sini, lalu kita klik intersect. Nah, karena yang akan dipisahkan adalah keseluruhan dari geometri, maka kita bisa langsung saja menekan select all di sini. Kemudian langsung kita klik OK. Nah, maka dengan begitu, untuk geometrinya sudah terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk pemodelan pada hari ini juga kita akan melakukan machine size control ya Bapak-Ibu. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk material terdapat dua material pada kondisi tanah ini, yaitu clay dan thin layer, di mana ada tiga lapisan. Jadi untuk lapisan yang tengah di sini, lapisan thin layer, ini merupakan lapisan pertemuan antara dua material yang berbeda. Maka dari itu, kita akan melakukan machine size. Sebentar ya, Bapak dan Ibu, sepertinya Bapak Farel ada sedikit gangguan jaringan. Baik, Bapak-Ibu, mohon maaf ya, jadi koneksi internetnya terputus. Nah, ini akan saya lanjutkan kembali. Kontrol tadi dapat dilakukan melalui menu mesh di sini ya, Bapak-Ibu. Kemudian kita ke tab kontrol.
kita klik size control, lalu kita pilih untuk menunya edge, objeknya kita pilih seluruh edge yang ada di lapisan thin layer, jadi total 8 objek. Lalu untuk meshing size kita atur menjadi 0,45 meter. Ini bisa kita klik OK. Nah, makanya ganti menjadi 0,45 meter. Nah, jika modal yang ada di sini yang muncul barusan ini mengganggu penglihatan, ini bisa di-hide juga Bapak-Ibu melalui menu Work Tree di sini. Di bagian model, lalu untuk mesh control kita tekan tanda plus, kita pencet lagi tanda plus di size control, ya. Nah, makanya modelnya akan tersembunyi. Nah, untuk selanjutnya adalah proses proses meshingnya dapat kita lakukan dengan menu generate di sini. Karena untuk pemodelannya pemodelan dua dimensi, maka kita klik yang dua dimensi, lalu kita klik yang auto area. Untuk edge-nya kita pilih semua. Jadi sebenarnya materialnya kan ada dua ya Bapak-Ibu, yang tadi clay dan thin layer. Namun ini bisa diganti belakangan untuk propertinya, jadi untuk sekarang kita meshing sekaligus semuanya. Nah, untuk size metatek kita pilih yang size, kita masukkan 1,2 meter. Lalu kita pilih advanced option. Nah, di sini juga Midas Details Annex telah menyediakan beberapa tipe measure. Yang kita akan gunakan pada hari ini adalah loop measure dengan elemen type triangle. Lalu kita centang untuk higher order elemennya di sini. Kita klik OK. Dan kita bisa langsung klik OK lagi. Nah, di sini sudah terbuat untuk meshet, tiga meshet yang berbeda ya Bapak-Ibu, untuk tiga lapisan. Tetapi di sini materialnya masih sama. Kemudian karena namanya juga masih membingungkan di sini, masih auto mesh planar, ini bisa kita ganti juga namanya. Pertama-tama saya akan melakukan penggabungan meshet ya Bapak-Ibu, karena untuk lapisan atas dan lapisan dasarnya ini materialnya sama, maka kita akan gabungkan di sini. Kita select lapisan yang paling atas, kemudian kita sambil tekan Control di keyboard, kita klik lagi lapisan dasarnya, lalu kita klik kanan, di sini ada opsi Merge. Nah, sekarang sudah ada hanya dua meshet. Jadi untuk lapisan atas dan lapisan dasar sudah tergabung menjadi satu meshet. Sekarang namanya akan kita ganti, ini bisa juga dilakukan melalui klik kanan, cari name, kita ganti menjadi clay. Untuk lapisan yang tengah kita ganti nama menjadi thin layer. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini Bapak Ibu, kalau kita klik untuk yang lapisan thin layer ya, dan kita lihat ke kolom properties, ini propertinya masih clay dan matte clay ya Bapak Ibu untuk materialnya. Nah, ini bisa kita ganti, masih dalam menu mesh, kita pergi ke elemen, kita klik bagian parameters, lalu kita klik bagian dua dimensi, pastikan bahwa menunya change property ya Bapak Ibu. Untuk select objectnya langsung kita bisa klik dari work tree saja di sini, lalu kita ganti menjadi thin layer. Nah, maka bisa dilihat seperti di kolom properti di sini, untuk properti dan materialnya sudah terganti ya Bapak-Ibu. Nah, setelah proses meshing selesai, yang selanjutnya akan kita input adalah boundary ataupun perletakan. Jadi ini bisa dilakukan melalui menu static slope analysis. Karena pada hari ini yang akan dibahas adalah slope stability analysis, maka akan kita masukkan boundary melalui slope analysis di sini. Nah, jadi kita akan lihat di menu boundary di sini, ada menu constraint, kita klik. Nah, kemudian Midas Details Annex juga telah menyediakan beberapa opsi untuk penginputan perletakannya Bapak-Ibu. Jadi karena untuk kondisi tanah normal, biasanya untuk bagian tepi vertikalnya ini ditahan arah X, kemudian juga lapisan dasarnya ditahan arah X dan Y, maka Midas Details Annex telah menyediakan feature auto constraint yang akan memberikan perletakan sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Jadi, Bapak-Ibu bisa langsung klik di sini auto, kemudian untuk boundary setnya kita beri nama ground support,
Lalu kita klik OK. Ya, bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu. Untuk peletakannya sudah sesuai. Jadi untuk kedua tepi kiri kanannya sudah tertahan arah X. Dan untuk lapisan dasarnya tertahan arah X dan Y. Nah, jika Bapak Ibu ingin memberikan perletakan sendiri atau mungkin perletakan yang lain, arah tahanannya ini juga bisa ya Bapak Ibu, melalui opsi basic ataupun advance. Jadi untuk advance ini lebih detail, dia sudah dibedakan berdasarkan degree of freedom masing-masing, jadi untuk arah tahanannya bisa ditentukan sesuai dengan keinginan dan juga kebutuhan. Nah, jika sudah selesai untuk penginputan boundary-nya, selanjutnya kita akan memasukkan untuk pembebanannya. Jadi untuk pada hari ini, pembebanan yang akan dimasukkan hanya self-weight saja, Bapak-Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat dari opsi load, kita bisa masukkan self-weight. Nah, di sini sudah muncul nilai -1 pada sumbu Y ya, Bapak-Ibu, karena sebelumnya untuk analisis setting yang sudah kita masukkan untuk tipe analisisnya yaitu 2 dimensi, dan gravity direction-nya juga sumbu Y, maka Midas GTSN setelah secara langsung memasukkan gravity pada sumbu Y karena searah dengan gravitasi. Kemudian karena gravitasi arahnya ke bawah, maka diberi nilai minus. Seperti itu. Nah, ini untuk load setnya bisa kita beri nama self-weight. Lalu bisa kita klik OK. Nah, untuk pembebanan dan boundary-nya sudah selesai diinput. Selanjutnya kita akan memasukkan analisis case ya Bapak-Ibu. Nah, untuk analisis case seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bisa dilakukan melalui ribbon bentuk analisis di sini. Kemudian kita klik general. Kita masukkan namanya. Solution type juga sudah tersedia untuk berbagai macam tipe analisis. Sesuai dengan topik pada hari ini akan kita pilih slope stability SRM. Nah, kemudian untuk analisis kontrolnya, di general ini tidak ada yang perlu kita ubah. Kemudian untuk maximum number of trials-nya akan kita ganti menjadi 30 untuk menghemat waktu. Untuk convergence kriterianya pada bagian load akan kita ubah menjadi 0,03. Dan kemudian selanjutnya tidak ada yang perlu diubah juga ya Bapak-Ibu. Ini juga output control-nya, ada berbagai pilihan. Ini bisa juga diatur sesuai kebutuhan masing-masing, tapi pada pemodelan kali ini tidak perlu ada yang diubah. Nah, kemudian di bawah sini terdapat analisis case model ya Bapak-Ibu. Jadi untuk meshing, boundary condition, dan load condition yang telah kita buat, semuanya akan masuk di sini. Kemudian akan kita pindahkan ke active sets juga. Jadi ini untuk active sets-nya, untuk clay dan thin layer sudah masuk. Selanjutnya yang kita masukkan adalah ground support dan juga self-weight-nya. Nah, ini cara inputnya sangat mudah sekali Bapak-Ibu, tinggal di drag and drop saja. Lalu kita akan klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini juga ya Bapak-Ibu. Jadi untuk geometrinya, kemudian meshing, semuanya telah masuk di worktree. Untuk analisisnya juga kelihatan di worktree di sini. Analisis case-nya juga masuk di worktree, di bagian analisis ini. Dan jika Bapak-Ibu ingin mengedit analisis case yang sudah ada, ini juga dapat dilakukan melalui worktree. Bisa kita klik kanan saja di analisis case-nya, lalu bisa kita edit di sini. Karena proses meshing sudah selesai, kemudian juga sudah dilakukan input untuk boundary dan juga load-nya, maka ini kita bisa lakukan perform analisis. Untuk perform analisis kita bisa lakukan melalui menu analisis di sini.
kita klik perform atau dari shortcut yang ada di toolbar. Lalu pastikan bahwa analisis case-nya sudah dicentang, lalu kita klik OK. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai pemodelannya juga bisa melalui kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti akan saya bantu untuk jawab pada akhir sesi dari webinar. Nah, sambil menunggu untuk running analisisnya, saya akan memperlihatkan beberapa hal juga ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada website untuk Midas Geotech. Ini dari Midas Pusat. Jadi untuk GTSNX software yang kita gunakan pada hari ini dapat Bapak Ibu pelajari lebih lanjut melalui website-nya. Ya, jadi di sini ada untuk penjelasannya. Kemudian untuk free trial juga dapat di-download melalui website ini, Bapak Ibu. Di sini ada beberapa penjelasannya. Nah, kemudian juga saat ini juga ada training course atau webinar ya Bapak Ibu, akan diadakan secara online juga oleh Midas Korea. Nah, ini ada dua yang baru dibuka. Sini ada untuk 3D analysis online training menggunakan Midas GTSNX juga. Dan juga ada untuk finite element method approach to finite element method approach to pile foundation of silo design. Ini Bapak Ibu bisa langsung mendaftar saja, ini gratis. Jadi untuk sign up bisa dilakukan melalui website di sini. Di sini juga ada webinar guide-nya. Nah, itu juga ada software GeoXT, Bapak Ibu. Ini juga software yang baru di-launching saat ini. Fitur utamanya adalah untuk penggambaran struktur geoteknik, jadi seperti untuk penggalian, kemudian lain-lain. Nah, ini sekarang masih tersedia gratis ya, Bapak Ibu. Jadi, ini bisa di-download secara gratis melalui software midasgeotech.com juga. Penjelasannya juga ada di sini, di website. Jadi, Bapak Ibu bisa langsung mempelajari lebih lanjut. Nah, kemudian jika Bapak Ibu telah menginstall Midas GTSNX juga, nanti Bapak Ibu bisa melihat di program files yang terdapat pada lokasi yang telah diinstall di sini. Bapak Ibu dapat buka program files, kemudian di bagian Midas, kemudian Midas GTSNX, kemudian kita klik manual dan tutorials. Jadi jika Bapak Ibu telah melakukan install untuk Midas GTSNX-nya, ini sudah secara otomatis akan terinstall untuk tutorial-tutorial ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada 10 tutorial, ada untuk pemodelan 3 dimensi dan juga 2 dimensi. Nah, ini sudah lengkap dengan file PDF dan juga file untuk start dan juga final dari pemodelannya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pemodelan mengikuti panduan dari PDF-nya.
Ini ada file startnya juga, yang sudah berisi material dan propertiesnya, dan kemudian nanti untuk hasilnya bisa dibandingkan dengan model yang finalnya. Nah, karena ini yang untuk terinstall secara otomatis ini semuanya masih berbahasa Inggris, jika Bapak-Ibu ingin mengakses untuk tutorial yang bahasa Indonesianya, kami juga sudah menyediakan melalui website Midas-Indo Teknik Utama ya Bapak-Ibu. Jadi bisa diakses melalui www.midasindo.com. Di sini sudah ada untuk menu tutorial di sini. Kita klik untuk Midas MTS-MX. Nah, ini sudah tersedia untuk tutorial dalam bahasa Indonesianya ya Bapak-Ibu. Isinya sama seperti yang di program files, bedanya hanya bahasanya dalam bahasa Indonesia saja. Dan kita kembali ke Midas MTS-MX-nya. Di sini sudah selesai untuk analisisnya. Bisa kita lihat waktu bagian result. Ya, jadi sesuai dengan analisisnya, safety factor yang dihasilkan adalah 1,4875 ya Bapak-Ibu. Jadi untuk metode SRM yang kita gunakan pada hari ini untuk safety factor-nya akan keluar secara otomatis. Untuk result-result yang lain juga dapat kita akses melalui slope stability di sini. Ya, di sini ada displacement, kemudian grid forces, plane strain forces, plane strain stresses, dan juga plane strain strains. Nah, karena slope stability identik dengan slip surface, untuk slip surface-nya juga dapat kita lihat melalui bagian displacement di sini. Kita klik total translation. Nah, maka di sini akan muncul secara otomatis untuk slip surface dari tunnel slope di sini ya, Bapak-Ibu. Nah, untuk Midas GTS-NX sendiri, untuk result-nya semua sudah graphic-based. Jadi untuk tanahnya, untuk kontur tanahnya sudah dibedakan berdasarkan warna masing-masing, sesuai juga dengan legend yang ada di sisi kanan di sini, sudah ditandakan dengan warna. Jadi kita bisa melihat untuk daerah-daerah yang lebih beresiko runtuh, ataupun juga daerah-daerah yang aman, ini semua bisa dilihat berdasarkan warna yang berbeda-beda. Nah, untuk bentuk deformasinya juga dapat kita lihat di sini. Kita kalau menu tab result, kemudian di general, di bagian deform kita klik, kita pilih yang deform, dan maka ini akan muncul untuk bentuk tanah yang sudah hancur atau bentuk tanah yang sudah gagal. Nah, dilengkapi Midas GTS-NX juga sudah dilengkapi dengan animasi ya Bapak Ibu. Jadi ini bentuk deformasinya bisa kelihatan. Nah, kemudian untuk melihat dalam konteks ini masih displacement atau deformasi, untuk melihat deformasi maksimum dan minimum juga dapat kita akses melalui opsi show height di sini ya Bapak-Ibu. Kita centang yang value, maka ini akan secara langsung dapat muncul nilai minimum dan juga maksimum dari deformasi pada tanah, kondisi keseluruhan tanah. Nah, ini sudah sesuai dengan satuan yang dipilih di sini meter. Kalau kita ganti di sini milimeter juga akan langsung terganti secara otomatis. Nah, untuk pewarnaannya, ini juga dapat diubah ya Bapak Ibu, karena ini pewarnaannya smooth, dapat kita ganti menjadi fringe di sini. Jadi untuk perbedaan warnanya lebih tajam, untuk perbedaan konturnya juga dapat dilihat dengan lebih jelas. Jika Bapak-Ibu ingin melihat value untuk titik-titik tertentu, juga kita dapat lihat dengan feature probe di sini. Lalu kita tinggal pilih titik mana yang ingin dilihat. Nah, ini akan langsung muncul untuk hasil pada titik yang sudah diklik ya Bapak-Ibu. Jadi, kita lihat di sini misalnya. Nah, ini semua hasilnya juga akan tercatat pada tabel di sini. Jadi Bapak-Ibu dapat melihat hasil dari semua titik yang diinginkan. Lalu jika sudah selesai, dapat kita close saja. Hasil-hasil yang lain juga dapat dilihat di sini, seperti grid forces. Kemudian plane strain forces. Untuk plane strain stresses dan juga plane strain strains juga dapat lihat di sini.
Ya, jadi untuk pemodelan tanah slope kira-kira begitu ya Bapak Ibu, sudah kita bahas dari awal, mulai dari pemodelan geometrinya, kemudian input material, input meshing, boundary condition, load condition, analysis case, dan juga result sudah kita bahas. Selanjutnya, kami akan memberikan waktu juga untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan mengenai pemodelannya, nanti akan saya bantu jawab juga. Ya, selanjutnya, akan saya kembalikan ke moderator Ibu Cindy ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya Bapak Farel mengenai 2D slope stability using SRM method menggunakan software Midas GTSNX. Nah, mungkin ini ada beberapa pertanyaan Pak dari Bapak dan Ibu peserta webinar. Ini kita coba bahas satu-satu ya. Saya coba dari pertanyaan yang pertama. Itu ada pertanyaan dari Bapak Dadang Iskandar. Input data apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini? Dan output apa saja yang bisa digunakan oleh perencana struktur? Contohnya adalah untuk stabilisasi lereng. Terima kasih. Silakan Bapak Farel. Baik. Jadi tadi untuk input material ya, input material, property, kemudian boundary juga ya. Iya Pak. Sini saya akan izin untuk share screen lagi ya. Ya, jadi yang pertama untuk material bisa kita lihat di sini di opsi material. Misalnya kita pilih untuk nomor kolom. Nah, ini merupakan parameter-parameter yang bisa diinput ya Pak. Jadi ada elastic modulus, kemudian ada increment-nya, Poisson ratio, unit weight, thermal parameternya juga dapat kita input. Untuk safety result juga dapat kita input seperti keinginan, cohesion and friction angle-nya. Udah gua copy sih pertanyaannya. Kemudian ini untuk porous, non-linear, thermal, dan time dependent. Jadi untuk parameter-parameternya, kembali lagi tergantung dari kriteria kegagalan yang dipilih ya Bapak-Ibu. Di sini ada berbagai macam. Nah, jadi jika kita pilih more column, ini sudah secara otomatis parameternya akan berubah menjadi parameter yang dibutuhkan untuk kriteria more column begitu. Nah, kemudian untuk outputnya, seperti yang sudah diperlihatkan juga tadi, sini ada untuk displacement, grid forces, plane strain forces, stresses, dan juga strain ya Pak. Jadi untuk displacement-nya di sini ada total translation, kemudian TX translation, TY translation. Jadi ada untuk semua sumbu, namun karena ini pemodelan dua dimensi, untuk TD translation-nya tidak muncul ya Pak. Gitu. Ya, saya harap bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Dadang Iskandar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Farel untuk jawaban pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Bapak Hardiansyah Putra. Sebentar, saya bacakan pertanyaannya. Kalau kita mau memodelkan lapisan geosintetik dengan tensile strength tertentu untuk perkuatan lereng, bagaimana cara inputnya di material dan juga propertinya? Silakan Bapak Farel. Baik, terima kasih. Bentar ya. Tensile strength.
Sebentar ya Bapak Ibu, saya minta izin untuk mute mikrofonnya dulu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh langsung di chat ke kita aja. Nanti kita akan coba jawab. Kalaupun misalnya ada pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab pada webinar hari ini, nanti akan kami segera follow up jawabannya melalui email secara pribadi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebentar ya, mic-nya Bapak Farel ini belum di-unmute, sorry. Ya, baik. Terima kasih, Bu Cindy. Okay. Saya izin share lagi. Jadi untuk kalau geocentretext sendiri, karena memang Midas GTSNX ini merupakan software yang fokus ke tanah ya, Bapak-Ibu. Jadi untuk material-material struktur ini masih sangat terbatas sekali. Jadi kalau untuk geosintetik sendiri untuk materialnya paling kita masukkan dari elastik di sini. Nah, parameter-parameter yang dimasukkan jadi masih terbatas Bapak Ibu. Jadi untuk elastik modulus kemudian poisson ratio, unit weight ini bisa, namun untuk kalau spesifik tensile strength ini belum bisa Bapak Ibu. Kalau untuk material-material struktur termasuk juga konkrit dan juga steel. Nah, ini akan kami masukkan juga sebagai bahan diskusi, jadi ke depannya supaya Midas GTSNX bisa juga dilengkapi dengan parameter-parameter yang lebih spesifik gitu. Nah, kalau untuk propertinya, jadi jika material misalnya untuk geosintetiknya sudah dibuat, ini dapat kita lakukan juga biasanya dengan material properti satu dimensi ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk sectionnya juga dapat kita masukkan secara manual. Misalnya bentuknya apa, kalau rectangle ini dimensinya bisa kita masukkan juga. Namun kalau untuk tensile strength-nya sendiri secara spesifik saat ini belum bisa, Pak Ibu. Itu saya harap cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Farel. Jadi kalau untuk tensile strength itu di GTSNX ini kita belum bisa ya. Mungkin Betul. nanti ke depannya kalau ada update, mungkin itu bisa dijadikan masukan untuk Midas IT untuk update software GTSNX-nya ya. Betul. Terima kasih Bapak Farel. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, pertanyaan yang ketiga dari Bapak Andre Wijaya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, memodelkan adanya retaining wall ataupun turap itu bisa nggak ya dengan GTSNX? Kemudian yang kedua, apakah bisa juga memasukkan step tahap konstruksi? Ya, silakan Bapak Farel. Baik, jadi yang pertama untuk retaining wall ini bisa ya Pak? Untuk retaining wall-nya bisa karena semua pemodelan pada Midas GTSNX ini tergantung pada geometrinya. Nah, jadi geometrinya dibuat dulu untuk retaining wall-nya, nanti tinggal diinput untuk material konkretnya saja. Jadi seperti yang saya sebutkan juga pada pertanyaan sebelumnya, untuk material konkret ini bisa dimasukkan namun parameternya masih terbatas. Tapi kalau untuk retaining wall dan untuk melihat perilaku dari tanah berdasarkan retaining wall-nya, ini bisa, Pak. Kemudian selanjutnya feature construction stage. Kita bisa lihat dari sini, untuk construction stage-nya bisa kita masukkan melalui bagian stage set sini. Lalu kita add misalnya untuk stage type-nya stress. Nah, di sini bisa kita atur ya Pak, Bapak Ibu. Jadi dari meshing yang sudah kita buat, ini bisa kita input satu-satu.
untuk activated data dan deactivated datanya. Jadi karena memang proses geotek untuk struktur geoteknik ini cukup banyak, maka ini bisa diatur secara manual. Jadi misalnya di stage 1 kita ingin mengaktifkan clay, kemudian di stage 2-nya kita ingin deaktivasi, ini juga bisa dipilih secara manual begitu. Nah, jika misalkan kita ingin men-set ini sebagai construction stage yang pertama, maka kita save saja. Kemudian kita klik new. Nah, ini maka akan muncul untuk construction stage yang kedua. Misalnya, diklik kita mau deaktivasi, lalu kita klik save saja. Nah, ini sudah terbuat untuk dua construction stage gitu. Ya, terima kasih, Pak, untuk pertanyaannya. Oke, berarti untuk pertanyaan Pak Andre ini sudah terjawab ya Pak. Jadi retainer ataupun torak bisa dimulaikan di GTS NX, kemudian kita juga bisa menggunakan construction stage. Oke, Pak Farel, ini ada dua pertanyaan terakhir lagi nih Pak sebelum kita tutup sesi webinar kita pada hari ini. Baik. Ya, pertanyaan ini dari Ibu Jessica. Jadi Ibu Jessica ini bertanya, sebelum memodelkan lapisan-lapisan tanah, apakah kita hitung dulu secara manual bidang gelincirnya sehingga kita bisa menggambarkan di CAD atau model? Silakan Bapak Farel. Baik, jadi untuk bidang gelincir ya, jadi seperti yang tadi bisa dilihat juga, untuk analisis case-nya sendiri di Midas GTS NX ini ada dua ya Bapak-Ibu. Untuk slope stability ada SRM dan juga SAM. Nah, kalau untuk SRM seperti yang pada didemonstrasikan hari ini. Nah, jadi ini untuk bidang gelincirnya tidak perlu kita buat secara manual kalau menggunakan SRM, karena sudah secara otomatis akan dibuat oleh Midas GTS NX untuk slip surface-nya atau bidang gelincirnya. Jadi, menggunakan strength reduction method, ini sudah secara otomatis Midas GTS NX akan mencoba mencari bagian yang paling kritis dari tanahnya begitu, sehingga bisa dibuat untuk simulasi slip surface-nya. Nah, tapi jika Bapak-Ibu ingin membuat slip surface-nya secara manual, ini juga bisa menggunakan analisis case slope stability yang SAM tadi, yang stress analysis method itu, jika sudah dibuat geometri tanahnya, itu dapat secara langsung dibuat manual untuk daerah bidang gelincirnya, jadi bisa ditentukan untuk radius lingkarannya, kemudian detail-detail slip surface yang lainnya. Jadi kalau untuk yang SRM ini tidak perlu dibuat secara manual, Bu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Farel. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Aulia. Bu Aulia ini bertanya, mau tanya untuk analisis stabilitas lereng akibat gempa, baik akibat pseudostatik atau time history, bagaimana ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk stabilitas lereng, dengan menggunakan gempa. Jadi untuk gempanya bisa diinput melalui dynamic analysis di sini, ya, Bapak-Ibu. Untuk pseudostatik, ini bisa kita, kalau untuk pseudostatik sendiri, jadi di Midas GTS NX ini, untuk beban ini bisa dimasukkan secara horizontal, jadi kalau untuk pseudostatik mungkin lebih secara input manual untuk beban gempanya, ya. Sedangkan kalau untuk time history, ini bisa dilakukan juga dengan ground acceleration. Maaf. Sebentar saya izin untuk mute dulu ya Bapak Ibu. Oke, silakan Bapak Farel. Baik, maaf Bapak-Ibu, jadi ada saya
revisi sedikit ya untuk time misteri saat ini. Untuk spesifik time misteri belum bisa untuk memasukkan rekaman gempa. Nah, jadi paling untuk gempanya bisa kita masukkan melalui response spectrum, kemudian ground acceleration, time firing static, dan lain-lain juga. Nah, kemudian untuk gempa pseudo statiknya ini, bisa kita masukkan misalnya dari menu static scope analysis ini, masukkan saja load misalnya untuk force. Nah, ini bisa kita masukkan berdasarkan titik. Jadi di sini sudah ada opsi-opsinya untuk node, point, element, edge. Misalnya kita pilih di sini, nah ini bisa dapat kita masukkan untuk beban gempanya secara manual. Jadi ada tiga sumbu, X, Y, dan Z, ini bisa kita masukkan secara manual. Oke, saya harap cukup menjawab untuk pertanyaannya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban pertanyaannya, Bapak Farel. Dan mungkin satu pertanyaan lagi nih, Pak, pertanyaan penutup sebelum kita akhiri webinar kita pada siang hari ini. Jadi sebenarnya untuk Midas DTS NX ini, dia punya interface nggak sih, Pak, dengan software-software lainnya, entah itu dengan software seperti Revit ataupun dengan software Midas Family Program yang lainnya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bu Cindy, ini akan saya coba jawab. Nah, untuk interface dengan software-software lainnya ini, Midas DTS NX sudah mensupport kalau untuk importnya dari format-format CAD ya, Bapak-Ibu. Jadi, untuk format-format yang disupport bisa dilihat dari menu start di sini. Kita klik bagian import. Nah, ini untuk CAD file, kemudian DXF 2 dimensi, DXF 3 dimensi, dan juga DWG, ini semua bisa diimport ke dalam Midas DTS NX. Kemudian dari Midas MXT, ini juga bisa. Midas MXT ini merupakan file dari Midas Civil ya, Bapak-Ibu. Nah, ini semua yang ada di sini bisa diimport ke dalam Midas GTS MX. Jadi, kalau untuk pemodelannya, pemodelan geometri sudah dibuat dari Autodesk AutoCAD, ini bisa diimport ke dalam Midas GTS MX. Nah, kalau untuk ekspor juga bisa dilihat di sini. Format-format yang ada, ini untuk SOLIDWORKS, kemudian STL file, Midas Civil, dan juga Midas Gen, ini semua sudah disupport untuk berintegrasi bersama dengan Midas GTS NX. Nah, jadi, jika Bapak dan Ibu misalnya sudah mengerjakan proyek jembatan ataupun struktur gedung di Midas Gen atau Midas Civil, ini bisa diimport ke dalam Midas GTS NX sebagai beban tambahan untuk melihat perilaku tanahnya, gitu. Saya harap cukup menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Terima kasih, Bapak Farel. Kemudian ini ada satu pertanyaan lagi nih, Pak, dari Bapak Muhammad Hidayat, bagaimana cara untuk munculkan nilai FS-nya? Baik, untuk safety factor ya, Bu. Iya. Kalau untuk safety factor, sesuai dengan pemodelan pada hari ini juga, jadi jika kita melakukan analisis dengan SRM atau Strength Reduction Method, ini safety factor-nya akan keluar secara otomatis, Pak. Jadi setelah analisis selesai di-perform, ini langsung muncul di bagian tab result di sini untuk safety factor-nya begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban pertanyaannya, Bapak Farel. Dan saya rasa untuk webinar hari ini sampai di sini. Untuk mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum terjawab, tidak bisa kami jawab pada saat webinar ini, namun kami akan segera follow up jawaban pertanyaannya melalui email. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk partisipasinya. Sampai berjumpa di webinar kita yang berikutnya nanti di hari Selasa tanggal 27 Oktober, itu untuk Midas Gen tentang High-Reinforced Concrete Building. Kemudian nanti ada webinar series yang keempat, itu untuk Steel Simple Bay Frame. Kemudian yang terakhir ada Midas GTS NX lagi untuk pemodelan geoteknik.
Kalau Bapak dan Ibu masih ada yang bermasalah dengan absensinya, boleh langsung chat aja ke kita, nanti saya akan langsung reply. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Stay safe.